Halo guys, inilah keseruan Pratama Arhan dan Ajay Salsa saat mereka berdua saling berkomunikasi lewat video call, di mana mereka berdua LDM untuk sementara. Walaupun mereka berdua terpisah oleh jarak, namun Arhan dan Ajija selalu meminta pendapat satu sama lain. Salah satunya ketika Arhan meminta pendapat kepada Ajija tentang celana mana yang harus Arhan pakai. Begitu menggemaskan. Ajija pun mengunggah sebuah video percakapan mereka saat video call bersama Arhan dan teman-temannya. Ajija terheran, siapakah yang mengajari Arhan berbicara demikian? Di mana Arhan akhirnya bisa berbicara dengan logat anak Jaksel. Dan inilah keseruan di belakang layar saat Ajija Salsa sedang melakukan pemotretan, di mana Ajija selalu saja mendapatkan brand-brand ternama. Kali ini ada produk Maybelline dan salah satu outfit ternama. Ajija pun semakin produktif atas izin suaminya. Dan inilah sesi romantis Pratama Arhan saat dia video call bersama Ajija Salsa dan kagep oleh Raffi Ahmad. Video call terus lo gak mau lepas sama mereka guys. Video call terus tidak mau lepas. Ya gimana sayang istri ah. Ini baru mantap. Sayang istri bro. Top. Coba gimana Han? Kamu gak kalau nyari Korea apa? Kamu buta. Karena gak ada cewek cantik selain kamu. Kata gitu Jije. Ajija pun benar-benar anak abi yang begitu beruntung mendapatkan perhatian dari suaminya. Begitupun dengan abinya.